ini mumpung masih ada hari Sabtu Minggu, iya, dan kelewatan masih datang kacer. Oh, cuma ada sedikit doang. Kacer. Kacer. Jadi hari besok datang kacer. Hari besok. Hari kacer doang masih kacer doang. Kacer doang, oke. Okay. Udah enggak ini lagi. Enggak ini lagi ya. Berarti hari besok hari Sabtu untuk kalian para kicauan yang lagi nyari burung kacer. Kacer pokoknya kita obral ya. Berapa kan? Nih berapa? Kacer ada yang 200. Hah? Ada yang 150. Hah? Ada yang 100. Assalamualaikum para kicaumania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Berjumpa lagi nih dengan saya Jempol Kicau. Dan untuk kesempatan sore kali ini kan kawan, ini tepatnya di hari Jumat, tanggal 26 Januari ya 2024. Kurang lebihnya jam 5:30 sore kan kawan, nih saya sedang berada di kiosnya SKJ. Tapi stok pilihan burung di kiosnya SKJ nih, alhamdulillah. Mas Dimas, ini burung pada kemanain? Cuci gudang. Cuci gudang? Emang mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau... Wah, gimana? Oke. Okay. Tapi, ini mau dihabisin semua nih? Kalau murai yang prediksian, alhamdulillah habis. Murai prediksian, alhamdulillah habis. Berarti, yang stok ada yang mau di obral habis? Habis aja, Mas. Apa nih, burung apa nih? Murai trotol jantan, murai PBN BNR, hah? Sama murai palangka. Murai palangka, oke. Seperti apa Mas Dimas, murai palangkanya? Palangka. Ini yang mau diobral habis ya? Yoi. Oke, seperti ini kan kawan, pilihan burung murai palangkanya nih. Kemarin normal di angka 580.000 ya? Kata siapa? Kemarin 48. Ya, 48 yang bondol. 48 yang mulus. Oh iya, yang mulus. 48. Yang bondoy. Nah, sekarang ini ada ekornya berapa nih Mas Dimas nih, mau diobralnya nih? Berapa Mas Tinggi nih modal buat 400? Oke, untuk murai palangkanya nih kan kawan. Cukup di angka 400.000 saja nih yang berminat. Langsung japri saja ke nomornya Mas Dimas ya. Sampai hari apa nih? Hari raya. Hari Minggu terakhir ya. Tapi berarti ini udah nggak datengin burung lagi? Belum. Nah ini untuk murai palangka lagi? Ekor panjang. Ekor klewer? Kurus tapi Mas. Oh tapi agak kurus? Coba Mas Dimas. Kurusan. Kurusan ya? Mau dijual dengan berapa ini Mas Dimas? 50 ribu? Ya, oke nih yang berminat nih 50 ribu. Tapi langsung dibungkus ya? Oke masih abangnya nih langsung dibungkus jenis burung murai palangkanya nih. Oh ya, untuk sekedar informasi kan kawan, kios SKJ mulai hari Minggu akan hari Senin. Oh, mulai hari Senin akan istirahat sejenak ya. Istirahat sejenak karena Mas Singginya mau hajatan dulu ya. Mas Singgi, saya doain mudah-mudahan acaranya lancar. Banyak. Terus tapi mohon maaf mungkin saya tidak bisa datang langsung ke sana ya. Ya nggak apa-apa yang penting doanya. Ya mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warohmah ya. Acaranya kapan tanggal berapa Mas Singgi? Tanggal 6 Februari. Oke para kicaumania ya mohon doa restunya. Terus terang banyak yang nawarin banyak bos banyak banget. Dari kaiju, body big, 100 ekor, waduh. Biu, murai pastolan harga 1.100.000, banyak, cuman memang saya cancel dulu. Nah, karena dan emang ini mumpung masih ada hari Sabtu Minggu, iya, dan kelewatan, masih datang kacer. Oh, cuma ada sedikit doang. Kacer? Kacer. Jadi hari besok datang kacer? Hari besok. Hari, kacer doang masih kacer gitu? Doang. Kacer doang, oke. Okay. Waktunya udah nggak ini lagi. Nggak ini lagi ya. Berarti hari besok hari Sabtu untuk kalian para kicauan yang lagi nyari burung kacer. Kacer pokoknya kita obral ya. Berapa kan? Nih berapa? Kacer ada yang 200. Hah? Ada yang 150. Hah? Ada yang 100.000. Oke, jadi ada kita pilihan 3 kategori ya. Yang 100.000, yang 150.000 dan 200.000 untuk harga kacer ori Ponti Kalimantan. Oke, nah itu dia kan besok ya. Besok. Hari Sabtu tanggal 27 ya. Ini untuk murai prediksi mah habis semua. Ini lagi diborong Mas Bro. Ini udah dapat borongannya ya? Udah.
Ini tadi mulai prediksi di borongan dijual berapa nih, Mas? Ada 25 ekor. Di, kepepet banget sih, Mas Bro. Biasanya kan 250 terakhir kemarin ya? 200. 200.000. Terakhir kemarin 200.000. Nah, ini diborongin berapa? 25 ekor. Berapa biramu? 150. Cuman sayang barangnya habis. Barangnya habis. Nah, untuk trotolan double ring mah belum. Oke, ini terakhir kemarin teh 800 ya. Double ring, double sertifikat nih, kan kawan lagi diobral aja. Diobral buruan nih. Satu ada berapa ekor lagi, Mas Dimas? 3 4 5 6 7 8 9 11. 11 ekor. Berarti untuk harga 700, Bro. Kiu. 700 pas. Oke, 750.000, berarti turun 50.000 ya. Ini benar-benar diobral kan kawan, ngabisin stok aja nih. Yang berminat untuk jenis burung murai trotol double ring APBN dan juga BNR double sertifikatnya, merapat apa bisa kirim-kirim? Merapat bisa, kalau kirim-kirim insya Allah bisa, karena udah longgar banget. Oh, bukan longgar banget, merdeka berarti ini. Jadi cita-cita bobo siang bisa ya? Oke. Ini ntar kita sepil lah untuk satu persatu. Mas Dimas, untuk parkir. Parkir berapa parkir? 30. 30? 5.000. Berarti diturunin 15.000 kan kawan nih. Ayo, untuk parkir juga tinggal dihabisin saja nih. 35.000 untuk harga per ekor. Dan untuk jalak putih anak mandiri nih. Anak soleh, Mas. Kemarin 400. Hah? 33 aja. Ya. Oke, untuk harga per ekor nih kan kawan cukup di angka 330.000. Ngabisin yuk. Ngabisin. Untuk jalak putih anak mandirinya cukup di angka 330.000. Mulai hari Senin, kios SKJ akan istirahat sementara ya kan kawan. Sampai waktu kapan, Mas Inge? Tanggal 10. Sampai tanggal 10 berarti ya. Oke, nah itu untuk informasinya ya kan kawan ya. Terus nondri. Nah, itu satu tuh buat saya aja itu mah. Wah. Kira ada dua ekor untuk konin. Nih, konin kan kawan. Konin rawatan. Tinggal dua ekor saja nih. Yang berminat, yang lagi nyari burung konin dada merah rawatan ini trotol, belum terlalu dewasa ya, tapi sudah rajin bunyinya. Oke, ada. Oh, ini mah ada ringnya kan kawan, hebat banget ada ringnya. Spill. Oke, nah ini untuk konin. Oh, ada. Surung derajat dong ya. Kalau perkutut surung derajat ya, ada ekor putihnya nih. Ada ringnya juga, Mas Dimas? Ring tinju ini ya? Oke, ring emas 24 karat ya. Masya Allah. Ada dua ekor, Mas Dimas, mau dijual dengan harga berapa nih? 150. 100 dua-duanya apa satu? Satuan. Oh, jadi satuan. Biasanya kan 200.000 ya. Biasa 200.000 karena ini ngabisin stok aja, mau istirahat dulu. Jadi untuk harga per ekor yang sudah rajin bunyi, Mas Dimas? Ada videonya. Oh, ada juga videonya ya. Video lagi bunyi, tapi langsung dipantau ke sini juga bisa ya. Oke, pokoknya ada waktu 2 hari, Sabtu Minggu kan kawan, untuk mantau burung ini. Jadi di angka 150.000 saja harga per ekornya. Oke, berarti habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim kan kawan. Terima kasih banyak, Mas Dimas. Oke, jadi tanggal 10 ya akan buka kembali untuk informasinya. Silakan yuk kalian, untuk para kecomannya yang lagi nyari burung murai. Tadi murainya belum saya sepil, lumayan buat nama-nama durasi. Nah, ini untuk murai rong double ringnya ya, BNR dan juga PBN nya trotolan, yang dibanderol per ekor di angka 750.000 saja per ekornya. Double ring, double sertifikat, tentunya pilihan jantan. Yeah.
Yo, yang lagi nyari burung murai, doberingnya dengan harga 750.000. Untuk hari besok dan juga hari Minggu tinggal merapat saja, datang langsung ke kiosnya SKJ yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung lama, Blok A, AKS, A19, A20. Nah, ini untuk warung parkirnya. Oke, dan ini untuk pilihan burung jala putih anak mandiri yang sudah tidak usah disuapin lagi, sudah mandirinya. Tapi ini masih purbasah ya kan kawan ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini di kiosnya SKJ ini. Baru kali ini ngeliput cuman simpel ya. 10 menit dipanjang-panjangin lagi. Iya, 10 menit dipanjang-panjangin. Padahal gak panjang-panjang. Padahal mah kalau itu mah paling juga tinggal 3 menit doang ini. Intinya mah ngasih info saja ya Mas Inggi ya. Terima kasih banyak buat Mas Jangkul. Udah dikasih info buat para kecau mania ya. Nah, jadi nanti mohon maaf nih kalau kios SKJ banyak salahnya atau salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama ya, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya Mas Inggi ya. Ya. Intinya mas, saya hanya bisa mendoakan saja untuk Mas Inggi. Mudah-mudahan acaranya selamat. Mudah-mudahan Mas Inggi menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan juga warohmah ya. Mohon maaf banget, saya tidak bisa ngamplop, tidak bisa datang ya. Apa-apa yang penting doanya, Bro. Terima kasih. Apaan tuh yang belakang ngamplop, langsung ngeliat aja. Oke, yuk kan kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.